tim gue yang satu ini karena dia itu udah ahlinya ahli. Dekat kesulitan kita ngecat ini, itu benar-benar susah. Masuk ke 2021, nah masuklah manusia-manusia kayak lu nih. Ini ada lalu masuk nih. Dan di sini gue nggak sendiri, gue bersama tim. Mungkin gue bakal undang masuk tim gue yang satu ini karena dia itu udah ahlinya ahli dalam membuat seni grafis, supaya lu tahun depan kalau mau ikut lagi lu bisa upgrade lagi, terus dia bakal ngasih tahu lu pakem-pakem supaya lu up lagi dan tahun depan insya Allah bisa jadi 2001 Summer Pen Contest 2022. Amin. Nah ini gak usah pakai lama-lama lagi nih, mungkin Mbak Heru masuk. Nah nih kenalin dulu, mungkin udah kenal belum? Udah kenal belum? Oh ya udah nih. Nah ini Mbak Heru, nah biasa gue manggilnya Mbak. Nah ini mungkin ada yang dikoreksi, ada yang mau ditambahin, soalnya niatnya tahun depan mau ikut nggak? Pasti ikut kan? Hadiahnya oke banget. Oh pasti dong. Oh, okay. Tapi ntar gue ikut aja biasa di acara terakhir aja. Jangan sekarang-sekarang, ntar aja terakhir. Oke, Mbak Heru mungkin langsung aja. Kalau menurut saya sih ini udah bagus ini. Tingkat kesulitannya juga udah dapet. Dan warna-warnanya juga udah keren lah ini. Kalau dilihatnya dari paduan biru, oranye, hijau, warna rosi. Kali ini saya nyebutin warna rosi nih. Stabilo, iya. Udah anak airbrush banget ya. Padahal cuma pakai cat semprot. Pakai cat samurai ini. Tapi dimensinya udah dapet dimensinya. Kekurangannya apa? Kekurangannya cuma dek-deknya aja. Kalau seandainya ini grafis bisa nyambung ke sini. Wow, itu udah bagus, udah jawara itu. Pasti pertama kali ya. Mungkin itu bisa nilai plus ya kalau misalnya itunya di chat juga kayak si Takumi Minamino. Iya. Itu nilai plus banget itu. Soalnya tingkat kesulitan kita ngecat ini itu benar-benar susah. Sulit ya? Sulit. Karena bahannya udah beda. Bahannya beda. Iya. Ini ada lalu masuk nih. Mungkin ada yang mau ditambahin lagi? Untuk warna sih udah keren. Cuma mungkin diimbangin dengan deck-decknya ataupun pelek atau yang lain lah, part-part lain buat mendukung. Untuk tahun depan kan mungkin persaingannya semakin berat gitu loh. Iya. Kalau untuk grafis mas sudah oke. Dari 2020 ke 2021 aja itu upgrade-nya udah cepat banget persaingannya. Cepat banget. 2020 lo tau nggak? Itu persaingannya cuma polosan doang. Sebenarnya udah tahun 2020 kan lu ya? Udah ngeliat. Iya. Ngeliat cuman belum ikutan. Oh lu udah ngeliat tapi belum ikutan. Iya. Mungkin kalau ikutan waktu itu lu menang. Bisa jadi. Iya. Padahal kan mereka mainnya polosan. Nah, terus masuk ke 2021. Nah masuklah manusia-manusia kayak lu nih. Mengebawa motif-motif yang udah ribet kayak gini. Gua aja belum tentu bisa. Iya. Nah nih. Oke, jadi itu aja ya, Mas Heru. Masukannya cuma ini aja ya. Mungkin untuk tahun depan ini, kalau ya deg-degnya disambungin ke sini, kalau ini bolehlah kita polosan, nggak apa-apa. Kelihatannya apa ya? Jadi satu gitu loh. Jadi satu. Enak dilihatnya. Itu kan putus di sini. Putus. Dan nama kayak tutup penalpot, CPT cuma wajib kita cek. Nah, untuk mendukung supaya grafisnya juga padu. Oke lah, kalau gitu nih buat Jang Uus, thank you banget kita udah diterima dan bersama Mbak Heru sama tim juga. Thank you, mungkin lo mau ikut di acara juga kan besok? Pasti. Kita buka di booth juga, nanti bisa mampir ke boothnya Samurai, kita ngobrol lebih lanjut. Dan thank you gue udah diterima di sini, dan buat teman-teman, thank you yang udah nonton gue dari awal sampai akhir. Kita perjalanan sampai di Tasik di tempatnya Jang Uus. Ada yang mau disampaikan buat Samurai? Di Garut ya? Sorry. Ini di Garut, maksudnya dari Tasik ke Garut. Nanti ke Bandung lagi. Nah, tuh. Oke lah, kalau gitu gak usah berlama-lama lagi, kita langsung cabut aja nih, Jang Uus sama Mas Heru. Semangat. Iya. Tahun depan. Nah. Iya. Oke, buat sahabat-sahabat Samurayan, thank you yang udah
gabung sama kita, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian jika kalian suka, dan jangan lupa subscribe channel ini. Gue Isa sama tim pamit undur diri. Thank you.